Untuk selanjutnya kita akan undang tokoh literasi nasional kita, Pak Hendry, untuk memberikan pengantarnya di acara ini. Silakan Pak Hendry, Kepala Kemenag Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar, untuk menjadi keynote speaker acara kita. Silakan Pak Hendry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Mas Ihsan, CEO-nya Media Guru, beserta Mas Eko, Mas Iwan ya. Kemudian yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para tokoh literasi dan penggiat literasi se-Indonesia umumnya, khususnya kawan-kawan dari Sumatera Barat. Puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan berbagai rahmat, nikmat, karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk mengembangkan literasi ini sebagai bagian dari perjuangan hidup kita untuk mencerdaskan bangsa yang kita cintai. Salam salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mas Ihsan, CEO Guru Siana yang kami, Media Guru yang kami hormati. Pertama, tidak salah rasanya saya sampaikan juga mumpung masih di bulan Sawal. Yeah. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Taqabbal ya karim. Amin, amin, amin. Kedua, saya terima kasih ke Mas Ihsan yang memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi dengan penggiat literasi nasional dan sekaligus hari ini launching majalah literasi. Jadi, saya terima kasih ada sosok Mas Ihsan dan kawan-kawan beliau yang menggerakkan literasi di Indonesia. Ini luar biasa. Dan ini Mas Ihsan sudah memenuhi sebenarnya amanat Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi harusnya menurut saya ini, pemerintah harus memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada sosok seorang yang bertangan dingin namanya Muhammad Ihsan, CEO-nya Media Guru. Harusnya, karena gerakan Mas Ihsan itu luar biasa. Saya awal jadi ke Kanwil, pernah membaca sebuah buku, sebuah berita di internet, bahwa ranking Indonesia itu ya berdasarkan survei PISA, kualitas pendidikan Indonesia itu nomor 62 dari 72 negara. Kemudian penguasaan sains Indonesia itu nomor 64 dari 72 negara. Kemudian hasil penelitian itu juga mengungkapkan, PISA itu mengungkapkan bahwa Indonesia urut 66 literasinya dari 72 negara. Kita kalah dari Rusia, dari Jepang, dari Korea, dari Amerika apalagi ya, dari Eropa.
nomor 66 dari 72 negara yang disurvei oleh PISA. Di saat itu saya berpikir, apa yang bisa saya lakukan paling tidak untuk Sumatera Barat, kalaupun Indonesia bukan gawe kita ya kan, tapi paling tidak untuk wilayah yang saya dipercaya oleh Menteri Agama untuk memimpinnya, apa yang bisa saya lakukan untuk menaikkan Indonesia ini paling tidak dari Sumatera Barat dari 66, dari ranking 66 itu. Maka waktu itu Mas Ihsan ya saya lihat memiliki komitmen yang tinggi dan sudah mulai berjuang untuk literasi dengan melatih berbagai guru-guru. Maka di sana saya berpikiran, wah, ini Media Guru adalah teman yang seperjuangan yang bisa membumikan literasi ini di Sumatera Barat. Maka saya bergabung dengan Mas Ihsan, saya dipertemukan oleh Bu Agus Rida dengan Mas Ihsan. Maka waktu itu saya mulai menggerakkan literasi ini dari Sumatera Barat, ya kan? Dan ini saya sungguh-sungguh, bukan sekadar kamuflase, ya kan? Maka 2018 itu kita coba berbagai hal. Paling tidak Mas Ihsan, yang sudah saya lakukan untuk literasi ini, ada 6 langkah-langkah yang sudah saya lakukan secara MTS, masif, terstruktur, dan sistematis. Oh. MTS namanya, dengan pola MTS. Bukan ya, madrasah senawiyah, ya. Tapi dengan pola MTS, masif, terstruktur, dan sistematis. Yang pertama, saya meskakan pengurus KPPL provinsi memilih dan meskakan pengurus KPPL Provinsi Sumatera Barat. Ini langkah pertama yang kita lakukan. Yang kedua, mendorong dan menggerakkan KPPL Provinsi Sumatera Barat dan Kakan Kemenak Kabupaten Kota se-Sumatera Barat ya, untuk menggerakkan masyarakat Sumatera Barat dalam literasi, dalam gerakan literasi. Yang ketiga yang kami lakukan, memotivasi pembentukan KPPL Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Ini alhamdulillah sudah terbentuk seluruh kabupaten kota se-Sumatera Barat dan itu sudah kita evaluasi secara berkala, ya kan, gerakan-gerakan yang mereka lakukan. Kemudian yang keempat, kita memberikan penghargaan kepada Kakan Kemenak Kabupaten Kota yang perhatian penuh kepada literasi. Dan juga memberikan penghargaan kepada KPPL Kabupaten Kota yang sangat aktif. Ini usaha kita yang keempat di Sumatera Barat. Ternyata dengan penghargaan ini, dengan evaluasi dan penghargaan ini, mereka berlomba-lomba. Kawan-kawan berlomba-lomba jadinya. Baik dengan Kemenaknya maupun KPPL-nya. Maka tiada hari tanpa tanpa diklat menulis, ya, tanpa workshop menulis yang kerjasama dengan Media Guru. Kalau tidak terjadi COVID-19, mungkin 2020 ini waktu yang sangat tinggi volume literasinya di Sumatera Barat. Betul. Tapi kita dihadapkan oleh situasi pandemik COVID-19, sehingga semuanya jadi tertunda. Kemudian yang kelima yang kita lakukan adalah menggerakkan dibuatnya pojok literasi. Maka di Kanwil Kementerian Agama kita buat pojok literasi khusus di ruang tamu VIP. Sehingga setiap tamu bisa melihat
buku hasil karya guru-guru kita, guru-guru madrasah kita. Dan itu sudah diresmikan oleh Pak Wakil Menteri Agama, Bapak Al-Mukarram, Bapak Dr. Randus Haji Zainul Tauhid Saadi MSI. Itu fotonya tadi sudah ditampilkan oleh Mas Ihsan. Luar biasa. Nah. Kemudian yang keenam, kita berikan reward kepada penulis buku dan alumni KPPL, ya kan? Yang pertama bisa bertatap muka langsung dengan Kak Kanwil tanpa apa namanya protokol yang ketat, ya kan? Bypass gitu. Yang kedua, menikmati kopi bersama Kak Kanwil. Kopi pagi, kopi siang, kopi sore. Biasalah ada anggota atau penulis buku yang ingin bertemu dengan Kak Kanwil, kita layani dengan maksimal. Yang ketiga, foto bersama Kak Kanwil. Karena semua orang juga bisa foto bersama Kak Kanwil. Maka penulis, kita berikan peluang yang besar untuk foto bersama dengan Kak Kanwil di ruangannya. Nah, ini bentuk-bentuk yang kita lakukan, Mas Ihsan, untuk menggerakkan literasi di Sumatera Barat. Kenapa saya begitu konsentrasi, serius, fokus, dan melakukannya dengan pola MTS, masif, terstruktur, dan sistematis? Karena saya melihat kemajuan bangsa itu tergantung dengan peradaban. Peradaban bangsa itu akan muncul karena literasi. Artinya untuk bangsa yang maju, kita butuh literasi. Nah, makanya saya sangat serius sekali literasi ini kita jadikan gerakan masif, terstruktur, dan sistematis. Karena kita ingin bangsa ini maju. Karena ingin bangsa ini menjadi bangsa yang tidak besar hanya jumlahnya, tapi menjadi bangsa yang besar karena kualitas dan mutunya. Salah satu pilihannya adalah literasi, menggerakkan literasi. Maka apa yang dilakukan oleh Mas Ihsan, saya sangat beruntung bisa bersama Mas Ihsan berjuang bersama-sama. Karena kalau hanya saya yang berjuang sendiri, tentu tidak efektif. Tapi dengan Mas Ihsan, perjuangan ini semakin tampak hasil-hasilnya yang kita rasakan, sehingga sudah ribuan buku dibuat oleh guru-guru madrasah. Apa manfaatnya? Yang pertama, guru madrasah tertolong. Kenapa? Karena guru itu memiliki namanya sebuah kewajiban PKB. Ya. PKB itu diantaranya membutuhkan buku. PKB itu buktinya adalah buku. Menulis. Itu yang pertama. Jadi kewajiban guru terbantu dengan hadirnya media guru. Nah, yang kedua adalah guru terbantu untuk naik pangkatnya. Nah, kan? Biasanya sulit dari 4A ke 4B. Dari 3A dari pangkat penata muda itu ke penata tingkat 1 atau pembina itu agak lancar. Tapi dari pembina atau 4A ke 4B itu sulitnya bukan main karena butuh prestasi buku. Nah, makanya kan dengan ada literasi yang dilakukan oleh media guru ini, guru-guru kami di madrasah sangat terbantu, luar biasa. Banyak yang sekarang sedang proses 4A ke 4B. Dan banyak guru-guru kita mendapatkan angka kredit yang luar biasa dengan mampu melahirkan buku. Dan itu modal mereka untuk naik pangkat. Naik pangkat artinya naik kesejahteraan. Naik pangkat juga adalah peluang untuk
naiknya jabatan, ya kan? Nah, maka ke depan kita akan coba mencoba mengkonsultasikan dengan pusat bagaimana menulis ini bagian juga untuk mengangkat seseorang jadi kepala madrasah. Nah, ini akan kita coba, ya. Salah satu poinnya adalah pernah menulis dan punya buku. Nah, ini rancangan dan rencana kita. Mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena melihat menulis ini adalah luar biasa manfaat. Dengan menulis kita sudah melahirkan legasi positif untuk menjadi ilmin yuntafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang berupa buku yang mengalir terus kepada penulisnya meskipun dia sudah meninggal dunia yang fana ini. Nah, jadi menulis itu adalah ibadah. Menulis itu menyenangkan. Menulis itu menginspirasi. Menulis itu mewariskan nilai-nilai positif, ide-ide cemerlang. Menulis itu mencerdaskan bangsa. Menulis itu mengangkat harkat martabat bangsa. Menulis itu membuat orang lebih dari orang lain. Dan menulis itu membuat SDM kita menjadi meningkat. Kami rasa, Mas Ihsan, itu beberapa hal yang kami sampaikan kepada kawan-kawan semua yang hebat dan luar biasa. Teruslah menulis. Teruslah bergabung dengan Media Guru. Teruslah mengeluarkan ide-ide cemerlangnya sehingga ide itu bisa bermanfaat, mencerdaskan bangsa, menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang maju, bangsa yang berkualitas, bangsa yang bermartabat, dan bangsa yang hebat. Kami rasa itu, Mas Ihsan, karena banyak lagi acara kita, narasumber yang lain, Kak Kanwil, saya terima kasih kepada Mas Ihsan dan kawan-kawan di Media Guru yang sudah memberi penghargaan kepada saya secara pribadi dan kepada saya sebagai Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat dikukuhkan sebagai tokoh literasi nasional pada tahun 2019. Tentu dengan dikukuhkannya saya sebagai tokoh literasi membuat semangat saya berlipat-lipat, jadi membuat rasa tanggung jawab saya melebihi sebelumnya, membuat keseriusan saya untuk menggerakkan literasi ini di Sumatera Barat melebihi semangat-semangat sebelumnya. Tentu ini berkat Mas Ihsan. Terima kasih Mas Ihsan. Mas Ihsan yang hebat dan luar biasa, ya kan? Kemudian juga saya terima kasih ke Mas Ihsan yang sudah mencerdaskan guru-guru saya, guru-guru madrasah, ya kan? Yang semulanya biasa-biasa, hari ini menjadi luar biasa. Yang biasanya naik pangkatnya terhalang, sekarang mulus. Yang biasanya kesejahteraannya terhambat, sekarang karena naik pangkat menjadi tambah sejahtera. Nah, ini adalah peran Media Guru terhadap guru-guru madrasah yang luar biasa kami rasakan. Mas Ihsan, saya rasa itu. Sekali lagi terima kasih Mas Ihsan sudah menggabungkan saya. Dan saya mohon maaf Mas Ihsan, tidak bisa bergabung, mohon pamit keluar dulu karena ada juga program lain yang bersamaan dengan Media Guru. Tapi saya lebih mendahulukan Media Guru, ya kan? Karena utang budi saya ke Media Guru, karena sudah membuat guru-guru madrasah saya menjadi orang hebat, luar biasa. Nah, demikian Mas Ihsan, banyak maaf atas segala kekurangan saya, dan terima kasih atas peluang-peluang yang diberikan oleh Media Guru.
oleh Mas Ihsan kepada Sumatera Barat dan kepada Indonesia yang kita cintai. Semoga Indonesia semakin maju, semakin sejahtera, semakin bermutu, semakin berkualitas, semakin jaya, semakin bermartabat. Billahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendri, terima kasih banyak. Kakang Tuel, anak Provinsi Sumba. Saya juga punya pemikiran, kalau semua Kakang Tuel punya pemikiran seperti Bapak. Ini selesai nih guru madrasah ini lah ya. Ya, insya Allah kita akan dorong para Kakang Tuel Kemenag dan juga Kepala Kemenag di tingkat Koran Kabupaten Indonesia untuk meniru apa yang dilakukan oleh Sumbar dalam rangka membantu guru-guru madrasah kita. Insya Allah nanti. Ya. Pak Hendri, terima kasih banyak. Kami menunggu COVID-19 ini mereda. Yeah. Saya sudah rindu minum teh talua bersama Bapak. Ketupek rumah Belengge. Baik, terima kasih banyak. Ya. Ketupek rumah Belengge. Terima kasih. Terima kasih. Yeah. Kami akan lanjutkan dengan narasumber yang lain. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Hendri ya. Mohon maaf, Pak Ihsan. Mohon izin. Baik. Baik. Terima kasih banyak. Teman-teman, kita sudah mendengarkan langsung Pak Hendri, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar. Saya rasa sekarang Anda mendengar sendiri mengapa guru madrasah di Sumbar itu begitu cepat mereka pergerakannya, menggerakkan literasi. Anda sudah mendengar sendiri tadi dari orang nomor satu di Kemenag Sumbar, ya begitulah caranya. Artinya kalau Anda di provinsi yang lain, di kota yang lain, pengen punya hasil yang sama dengan Sumbar, saya rasa ini kita meniru dalam kebaikan, tidak apa-apa. Ya. Baik, itu tadi kita sudah mendengarkan dari Pak Hendri. Pak Hendri mungkin akan melanjutkan untuk acara yang lain.